Shalom, bagaimana kabar saudara? Entah di hari keberapa ini dalam situasi pembatasan sosial berskala besar, PSBB atau lockdown. Bagi para introvert seperti saya, kita seolah-olah telah mempersiapkan seluruh hidup kita untuk situasi seperti ini. Untuk yang lebih ekstrovert, mungkin sudah banyak yang kena demam kabin, gelisah, kehilangan tujuan hidup, dan lain sebagainya. Di dalam bahasa Indonesia, ada istilah obat nyamuk, atau dalam bahasa Inggrisnya, third wheeler, yang berarti orang ketiga yang harus tahu diri kapan waktunya untuk pergi ketika dua manusia yang lain ingin berada dalam situasi atau percakapan yang lebih romantis. Tentunya di dalam situasi lockdown atau PSBB ini, tidak perlu lagi ada orang menjadi obat nyamuk, karena perkumpulan lebih dari dua orang sudah melanggar peraturan PSBB, dan kalau di Sydney bisa terkena penalti $1,000. Menjaga jarak menjadi situasi yang normal di kehidupan kita sekarang. Tidak berarti menjaga jarak adalah suatu hal yang negatif. Saya rasa baik saudara tinggal sendiri atau dengan pasangan hidup atau dengan teman, menjaga jarak di dalam situasi PSBB tidak berarti kita harus merasa kesepian. Tidak berarti kita harus terisolasi dengan orang lain. Dalam situasi pembatasan fisik bersama ini, kita mempunyai kesempatan untuk lebih banyak bersaat teduh dan berdoa. Dua hal yang jarang terjadi ketika hidup kita dipenuhi dengan kesibukan keluarga, pekerjaan, sekolah, dan bahkan pelayanan. Kesibukan membatasi kemampuan kita untuk berpikir jernih dalam menganalisa masalah secara logis, dengan tenang, dan mengambil jalan keluar yang terbaik. Itulah salah satu alasan mengapa liburan atau retreat tahunan itu berguna untuk menghilangkan kepenatan dan stres, dan juga untuk membangkitkan inspirasi dan ide-ide inovasi yang jarang dapat kita dengar di saat kebisingan yang melanda kehidupan kita sehari-hari. Di dalam perenungan saya untuk mempersiapkan materi khotbah pagi hari ini, saya berpikir dan merasa diberkati sekali ketika mengingat bahwa sampai saat ini saya atau mungkin sebagian besar dari saudara masih punya pekerjaan, masih sehat, masih ada atap di atas kepala dan makanan di atas meja. Kita mengingat bahwa semua hal ini adalah sebuah privilege, sebuah hak yang istimewa. Kita termasuk orang-orang segelintir dari mungkin orang-orang yang beruntung dan diberkati. Coba saudara bayangkan melakukan pembatasan fisik tanpa rumah, tanpa makanan, tanpa pekerjaan. Mendengarkan berita tentang korban yang meninggal di seluruh dunia karena pandemi ini sungguh sangat menyedihkan. Ditambah dengan berita-berita tentang konsekuensi jangka panjang dari pandemi ini dalam bidang ekonomi, dalam situasi politik yang kita tahu sendiri akhirnya mungkin bisa memicu huru-hara dan meningkatnya jumlah kriminalitas. Saya percaya ada pelajaran yang kita bisa dapatkan dari musibah dan penderitaan ini, yang saya harapkan kita bisa terapkan untuk mengubah hari ke depan yang lebih baik lagi. Kita sudah mendengar juga melalui berita setiap hari, mungkin baca koran atau artikel dan analisa yang dilakukan oleh para pakar. Saya memahami permasalahan pandemi ini mengekspos banyaknya hal-hal negatif atau kelemahan dari sebuah sistem yang ada di dalam sebuah negara.
Sebagai contoh, sebuah negara yang tidak memiliki sistem pemerintahan yang terkoordinasi dengan baik, atau banyak sekali pertikaian internal akan merespon pandemi ini dengan terlambat. Dan kita tahu sendiri harga yang dibayar sungguh mahal. Contoh yang lain, kesenjangan ekonomi dan sosial antara kaum yang punya dan kaum yang tidak punya akan semakin besar setelah pandemi ini. Negara-negara yang memiliki sistem kesehatan tingkat dunia saja, yang top saja, sudah kewalahan dengan banyaknya jumlah pasien yang membanjiri sistem kesehatan. Apalagi negara yang tidak mempunyai sistem kesehatan yang merata buat masyarakatnya. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Hal-hal negatif yang terekspos yang selama ini sudah terjadi namun tidak pernah ada solusinya. Mungkin seperti rasisme, ketamakan manusia, akses pendidikan tidak merata, penyalahgunaan senjata berapi, dan perlindungan swaka buat orang-orang yang melarikan diri dari situasi yang mencekam dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu saya merasa di dalam situasi PSBB, isolasi ini, kita ada kesempatan untuk lebih lagi berdialog bersama, menemukan solusi bersama. Bukan hanya untuk penemuan vaksin saja, saudara, dari COVID-19, tapi juga vaksin terhadap permasalahan politik, sosial, ekonomi, budaya, atau mungkin pertahanan keamanan yang lain dalam sebuah negara. Sebagai orang-orang percaya, marilah selain kita mendoakan para pemimpin bangsa untuk mengambil solusi yang tepat dan benar, serta tepat waktu, kita juga sebagai warga negara mempunyai andil untuk menyampaikan pendapat kita yang datang dari hati dan itikad yang baik sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang telah disinari dengan kebenaran firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Biarlah perbuatan dan percakapan kita menunjukkan nilai-nilai kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah yang penuh kasih dan pengharapan bahwa satu, Tuhan kita lebih besar daripada pandemi ini. Dua, bahwa masih ada harapan untuk hari depan yang cerah, yang lebih baik lagi. Marilah kita lebih aktif lagi membagikan pesan dan berkat materi ini kepada saudara dan tetangga saudara yang membutuhkan. Di dalam momen kegelapan seperti saat ini, sinar lilin akan terlihat lebih terang. Di dalam Matius pasal 5 ayat 16, dikatakan dengan cara yang sama, biarkan cahayamu bersinar di depan orang lain, agar mereka dapat melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu di surga. Dan biarlah terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Yohanes pasal 1 ayat 5. Kita melihat contoh terang itu dari pahlawan-pahlawan yang berada di dalam, yang bekerja di garis depan, seperti dokter dan suster. Mereka yang bekerja di rumah sakit, di puskesmas, atau yang bergerak di komunitas-komunitas untuk membagikan vaksin atau untuk membagikan tes dan untuk membantu orang supaya mereka tetap bisa bertahan hidup di dalam suasana yang susah ini. Mari, mungkin sebagai orang Kristen kita belum ada kesempatan untuk berterima kasih kepada para suster dan dokter kita. Kita ambil kesempatan ini untuk memberikan mereka sedikit dari perhatian kita. Tidak hanya dalam doa saja, saudara. Mungkin dalam bentuk perhatian kepada kebutuhan mereka atau mungkin kebutuhan keluarga mereka selama mereka sibuk bertugas di garis depan. Di dalam peristiwa-peristiwa historis yang tercatat di dalam Perjanjian Lama, di zaman Yesus, permasalahan sosial politik yang saya sebutkan di atas tadi, yang terjadi saat ini, sudah terjadi juga. Menunjukkan bahwa masalah-masalah ini bukanlah masalah-masalah yang baru. Ada istilah sejarah selalu terulang kembali. Di dalam Matius 21 ayat yang ke-12,
Di situ Yesus memasuki pelataran Bait Suci, kalau saudara ingat ceritanya, dan mengusir semua orang yang membeli dan berjualan di sana. Dia membalikkan meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Di situ tulis katanya kepada mereka, "Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang perampok." Juga di dalam kitab Amos, pasal yang kelima, saya bacakan agak lompat-lompat sedikit di ayatnya, ayat 12 dikatakan, "Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang." Ayat ke-15 katakan, "Bencilah yang jahat, cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf." Ayat ke-24, "Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir." Demikianlah firman Tuhan. Dari bacaan yang sedikit yang kita bisa lihat di Perjanjian Lama dan di kitab Injil, sejarah memang benar terulang kembali, saudara. Untuk menghindari hal ini kembali terjadi di masa depan, kita perlu adanya perubahan pikiran, perubahan paradigma dari permasalahan yang ada. Sekali lagi saya katakan bahwa vaksin diperlukan tidak sekedar vaksin atas penyakit COVID-19, tapi juga vaksin-vaksin terhadap permasalahan politik, sosial, ekonomi, budaya yang terjadi di mana-mana, yang terjadi di negara saudara, yang terjadi di negara kita. Rasul Paulus mengingatkan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat ke-2 dikatakan, "Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Dalam perenungan saya merasa ada tiga paradigma yang harus kita ubah. Yang pertama, eksklusivisme. Manusia cenderung atau mempercayai orang, atau membantu, atau memperlakukan orang lain yang dianggapnya sederajat. Memiliki warna kulit yang sama, atau kepercayaan yang sama, yang sealiran, atau cara berpikir yang sama dengan diri mereka sendiri. Seringkali hal ini menjurus kepada pertikaian-pertikaian yang berujung-ujung sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Menyebabkan perpecahan dan perselisihan yang sesungguhnya tidak perlu terjadi kalau dialog dan komunikasi itu tidak dilandasi oleh urusan sara. Kita tahu di dalam ajaran kekristenan, keselamatan diberikan kepada semua orang tanpa perkecualian. Cintanya Tuhan adalah tanpa kondisi. Kita juga tahu sinar matahari dan hujan diberikan kepada semua orang, berdosa atau tidak berdosa. Paradigma yang kedua, mementingkan diri sendiri. Masih ingat peristiwa kita di mana-mana, di Indonesia, di Sydney, di Australia. Orang-orang menyerbu ke supermarket, beli tisu gulung, kebutuhan makan, sampai orang-orang yang tidak, kalah secara fisik, tidak bisa bergerak cepat, sampai tidak bisa membeli apa yang mereka butuhkan. Kita seolah-olah menganggap orang lain sebagai musuh kita, persaing kita. Memang menjaga kelangsungan hidup adalah salah satu naluri dasar manusia. Segala sesuatu yang mengguncang rasa aman kita dalam kehidupan akan membangkitkan naluri alami untuk mempertahankan diri sendiri. Tetapi ingatlah saudara, jangan sampai tindakan kita itu jadi tidak rasional dan meletakkan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan semua orang yang lain. Sifat egois ditambah dengan eksklusivisme sungguh membuat kehidupan bermasyarakat tidak lagi harmonis, meruntuhkan semangat, gotong royong, kebersamaan, dan saling membantu satu sama lain. Ingatlah di dalam kehidupan kita, kita hanya sekuat mereka yang terlemah di antara kita. Paradigma yang harus diubah yang ketiga adalah berpikiran pendek. Saya mau sekali lagi mengulang bahwa vaksin yang kita cari jangan cuma memberikan solusi atas
virus ini, tetapi juga atas kemungkinan permasalahan politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan yang akan mungkin terjadi di negara saudara, di lingkungan hidup saudara. Supaya jangan sampai kelangsungan hidup yang lebih baik bagi generasi anak dan cucu kita itu tidak terjadi. Jangan sampai solusi yang kita temukan hanya menguntungkan generasi saat ini, tetapi menjadi beban bagi generasi berikutnya. Pandemi ini menunjukkan juga buat kita realita bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain. Kita juga sebagai individu membutuhkan hal-hal yang sama yang membuat kita sebagai manusia menjadi manusia, seperti rasa aman, sentuhan fisik, rasa kebersamaan, dan rasa untuk dicintai. Dan kebahagiaan yang kita dapat dari hal-hal di atas tidak bisa ditukar dengan kebahagiaan yang datang dari kesenangan materi atau memiliki harta benda, tetapi dari hubungan yang dalam dan bermakna dengan sesama manusia. Melalui tindakan-tindakan kebaikan dan bakti kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Janganlah kita gampang terombang-ambing oleh berita-berita palsu atau provokasi-provokasi yang menjurus pada hal-hal kekerasan, hal-hal SARA tadi, pertikaian, dan tindakan-tindakan yang menguntungkan suatu golongan tertentu. Marilah kita menggunakan semangat kebangkitan Yesus yang baru kita rayakan bulan lalu di bulan Paskah sebagai landasan untuk kebangkitan diri kita sendiri atau masyarakat bersama demi kebaikan kita sebagai kalangan banyak, sebagai masyarakat. Janganlah kembali kepada kehidupan kita yang lama sebelum peristiwa lockdown ini, sebelum peristiwa pandemi COVID-19 ini. Mari kita keluar bersama dari istilahnya kuburan, dari istilah lockdown kita ini, dan memakai paradigma yang baru, persatuan, dan attitude kasih yang baru. Di dalam kitab Injil, ketika Yesus menyampaikan ajarannya, biasanya ada tiga kelompok yang terlibat. Para murid, kemudian ada para pemimpin agama, atau orang Taurat, atau orang ahli Farisi yang biasanya menentang Yesus, dan ada juga orang banyak. Orang banyak atau masyarakat yang lewat saja di depan Yesus ketika Yesus sedang berbicara tentang ajarannya adalah mereka yang umumnya gampang dibujuk, entah oleh Yesus atau para muridnya atau oleh ahli Taurat atau ahli Farisi. Ingatlah saudara, orang-orang banyak tadi yang sama yang menyambut Yesus di hari, ingat saudara, hari raya Minggu Palem, jadi seminggu sebelum Yesus disalibkan, dan berteriak Hosana bagi dia yang datang dalam nama Allah, adalah orang banyak yang sama yang menyuruhkan agar Yesus disalibkan di hari Jumat Agung. Orang banyak yang sama yang berharap Yesus datang sebagai pemimpin yang akan membebaskan mereka dari penindasan Romawi, adalah orang banyak yang sama yang berubah pikirannya dan meyakini bahwa kematian Yesus adalah salah satu cara yang mungkin lebih baik supaya mereka bisa hidup lebih tenang lagi, supaya mereka tidak lagi ricuh dengan bangsa Romawi. Bahaya yang sama juga berlaku bagi kita sampai hari ini. Dengan ketersediaan informasi di smartphone, di outlet social media, sungguh sangat riskan buat kita sebagai manusia untuk bagi orang awam kadang untuk membedakan mana berita yang palsu, mana foto atau video yang sengaja mungkin dikemas untuk mensupport sebuah pesan yang tidak membangun atau pesan yang memojokkan sebuah anggota golongan masyarakat yang lain secara tidak adil. Bahkan kalau saudara tahu, mungkin masih ada beberapa kelompok orang di dunia ini yang tidak begitu percayanya dengan apa yang diberitakan media, masih beranggapan bahwa pandemi ini ada berita palsu atau hasil konspirasi. Di sini mengingatkan kita semua bahwa hal-hal seperti ini bisa mempengaruhi saudara dan saya, sama seperti sudah mempengaruhi sebagian besar golongan-golongan orang lain di luar sana.
Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah jalan kerajaan surga. Dan kita tahu, saya akui jalan kerajaan surga tidak mudah. Karena jalan kerajaan surga biasanya mencakup penyangkalan diri, mencakup memikul salib. Tetapi tanpa ada pengorbanan, tidak pernah ada jalan keluar dari solusi ini. Coba bayangkan kalau tidak ada dokter dan suster, pahlawan-pahlawan kesehatan yang mau maju untuk memberikan pelayanan kesehatan di garis depan. Coba bayangkan kalau tidak ada layanan supermarket atau apotek, tidak ada jasa pengiriman barang atau kurir. Dalam situasi pandemi ini harus ada elemen pengorbanan diri dan lebih banyak lagi yang mungkin harus dikeluarkan. Kita yang masih beruntung memiliki pekerjaan, apa yang kita bisa lakukan selain memberikan apresiasi atau dukungan kita dalam situasi yang sulit seperti ini? Saya ingatkan tadi, kalau kita masih belum berterima kasih kepada teman saudara yang mungkin pahlawan kesehatan, dokter, suster, berikan kesempatan saudara, atau tetangga saudara, berikan bantuan, berikan apresiasi, supaya mereka tahu apa yang mereka lakukan sungguh berguna buat kita semua. Ada sebuah ide radikal yang ketika saya ingat dalam perenungan saya, tahun Yobel, di dalam perjanjian lama, ada sebuah ide radikal yang dikatakan bahwa itu suatu tradisi keagamaan di zaman Yahudi kuno, di mana tahun ini dikenal sebagai tahun ke-50, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan ungkapan Jubili. Dalam tradisi Yahudi, tahun Yobel dirayakan bersamaan dengan hari raya pendamaian. Perayaan ini dibuka dengan yang namanya perayaan, saudara, buat peniupan sangkakala yang tidak hanya menjadi tanda dimulainya perayaan, tapi juga menjadi seruan pembebasan. Pembebasan bagi apa? Pembebasan bagi para budak. Pembebasan bagi lahan pertanian, supaya mereka tanah ini bisa subur kembali, supaya tidak diolah terus. Dan supaya hasil bumi yang lebih baik. Dan yang ketiga, penghapusan atas hutang. Salah satu orang zaman dahulu, kenapa mereka menjadi budak? Karena mereka tidak mampu membayar hutang. Jadi mereka mengabdikan diri mereka kepada tuannya, supaya hutang apa yang mereka punya itu bisa dibayar dengan jasa mereka, dengan abdi mereka di dalam kehidupan tuannya. Di tahun Yobel, tahun ke-50 ini, berarti memberi kesempatan buat mereka yang harus mungkin menjadi budak seumur hidupnya. Dan anak cucu keturunan yang dilahirkan di dalam situasi perbudakan itu bisa bebas. Dan mereka bisa kembali kepada keluarganya. Dan mereka bisa kembali bertemu dengan keluarganya tanpa harus membebani anak cucunya harus hidup sebagai budak seumur hidup mereka juga. Apa penerapannya di masa sekarang ini? Tentunya secara teori ekonomi tidak semudah itu kita harus menghapuskan kesalahan orang. Sebuah negara atau hutang sebuah perusahaan itu dalam skala yang luar biasa besar. Karena jika ada hutang dalam jumlah besar, maka akan mengakibatkan istilahnya kekosongan di dalam sebuah sistem ekonomi atau economic bubble. Kalau saudara tahu sendiri yang terjadi tahun 90-an, tahun 2008, semuanya itu economic bubble ini bisa meletus, jadilah kredit macet, penyusutan nilai aset, penjualan aset untuk menjual hutang, kemudian karena itu jadi penurunan produktivitas, penurunan pendapatan, resesi, dan seterusnya. Itu teori ekonomi, saudara. Tapi pada dasarnya, siklus ekonomi alami ini dimotori oleh dua hal, yaitu natur manusia sebagai orang yang ingin kaya atau tampil menjadi kaya sehingga melalui hutang atau memiliki yang mendapatkan hutang yang melebihi kemampuan mereka untuk membayar bunga dan cicilan. Kemudian yang kedua adalah ketamakan. Tapi juga ada orang-orang yang terjerat hutang karena terpaksa. Mungkin untuk membayar biaya rumah sakit karena COVID-19 atau penyakit yang lainnya, atau berhutang untuk membayar biaya pendidikan buat anak mereka, atau mungkin mereka harus di PHK dan harus punya pinjaman supaya ada uang untuk beli makanan dan lain sebagainya. Melalui ajaran dari tahun Yobel ini, maukah saudara yang
dihutangi. Ini ide radikal saja, saudara. Maukah saudara yang dihutangi dengan alasan yang benar tadi mengurangi atau mungkin menghapuskan hutang secara menyeluruh? Maukah saudara yang di dalam posisi yang lebih diberkati saat ini memberikan dengan cuma-cuma bagi mereka yang membutuhkan sesuai dalam membutuhkan sesuatu? Mari kita tidak hanya saja berdoa sebagai orang Kristen, kita harus bisa beraktivitas, melakukan tindakan yang sungguh bisa menunjukkan secara real tindakan kita. Kita tahu bahwa lebih baik buat kita untuk memberi daripada menerima. Saya tahu, saudara, ketika kita harus memberi dari kekurangan kita, itu bukan hal yang mudah. Tapi inilah jalan kerajaan surga. Kalau saudara mengingat Yesus memberi pujian kepada janda miskin, memberi dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Kita juga mengingat peristiwa janda Sarfat, memberikan tepung dan minyak yang terakhir untuk memberi makanan buat Nabi Elia. Kita juga ingat peristiwa 5 roti dan 2 ikan yang memberi makan 5.000 orang. Semua hal ini saya sampaikan karena kita tahu situasi pandemi ini tidak akan berakhir dengan cepat. Mungkin tahun sampai akhir tahun ini, mungkin di awal tahun yang ke depan, kita akan masih banyak mengalami akibat konsekuensi dari pandemi ini. Marilah kita bersama, saya dan saudara, memilih jalan kerajaan surga, di mana kita lebih mementingkan orang lain daripada kebutuhan kita sendiri. Marilah kita belajar menjadi murid Yesus dan bukan menjadi orang banyak yang gampang terombang-ambing dengan berita positif, dengan berita negatif. Dan marilah kita sekali lagi, ketika kita keluar dari isolasi, dari lockdown ini, kita menjadi manusia yang baru. Dan kita lebih menunjukkan apresiasi kita, menunjukkan penghargaan kita buat mereka yang sudah berani untuk memberikan hidup mereka untuk menolong orang lain di dalam situasi pandemi ini. Tapi kita juga bisa step up our help untuk orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk semua ini. Firman sedang kau sampaikan sungguh memberi kekuatan buat kami semua. Ajar kami Tuhan untuk tidak khawatir. Karena kami tahu Engkau tetap Tuhan yang lebih besar daripada pandemi ini. Biar kami sebagai orang Kristen mendapat pelajaran yang baru, tapi kami juga berani untuk dengan iman kami, kami mengambil tindakan lebih baik, lebih banyak lagi membantu orang lain tanpa harus memikirkan, tanpa lagi harus lebih memajukan kepentingan diri kami sendiri. Tapi kami juga mau untuk membantu orang lain lebih lagi dengan apa yang kami mampu. Tuhan, terima kasih biar kami bisa bersama-sama keluar dari pandemi ini menjadi bagian dari masyarakat yang lebih saling membantu menolong orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.